Hai, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan unboxing sebuah PC gaming spec. Okey, so hari ini kita akan buka mendalah ni. Okey, tengok dia punya postage penuh dengan bubble wrap. Okey. Okay, so spec PC ni dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 3600, which is yang latest dan yang dikatakan laju jugalah. Okay, so RAM menggunakan 8GB RAM, dan yang bestnya dia guna SSD M2 SSD XLR8. So hard disk tu akan ambil 500GB. Yang HD biasa HDD akan ambil 500GB. Okey. So yang graphic card pelik graphic card ni, pelik Jetstream ni, dia 8GB DDR5. So agak powerful jugalah untuk dengan harga 3000 tu agak berbaloi lah untuk dapatkan spek yang macam ni. Oh, di samping tu juga yang punya prosesor tu aku guna apa tu liquid cooler. Nah, liquid cooler kau nampak situ Segotep. So dia liquid cooler, so ada satu kipas besar kat belakang ni. So dia tak guna kipas biasa, so ada tercair kat situ. Okay, itu saja spek yang aku beli dengan harga RM3,000. So kau boleh dapatkan spek yang sama. So aku sarankan lepas ni, kalau dapatkan spek ni, upgrade RAM kepada 16GB. Okay, 16GB, dan hard disk tu kalau kau nak besarkan lagi untuk buat editing video ke, kau perlukan yang lebih besar lagi lah kan. So lepas ni kau boleh upgrade kemudian lah RAM ke, sebab tu benda yang senang untuk upgrade kalau